Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik dan berakhlak mulia. Kali ini aku mau berbagi 20 adab yang paling penting untuk kita lakukan sehari-hari. Kira-kira ada apa aja ya? Inilah 20 isyarat hikmah adab muslim. Membuang duri dari jalanan. Menepati janji. Mendoakan orang yang bersin. Menutup mulut saat menguap. Berbakti kepada orang tua. Makan dan minum dengan tangan kanan. Bersedekah. Memberikan salam. Berlaku lemah lembut. Berbagi. Menjenguk orang yang sakit. Menghormati orang yang lebih tua. Memuliakan tamu. Berkata jujur. Senyum. Saling menyayangi. Berkata yang baik. Berbuat baik kepada tetangga. Menjaga kebersihan. Saling tolong-menolong. Semoga kita bisa selalu ingat adab yang telah diajarkan Rasulullah dan bisa mengamalkannya. Semangat untuk selalu berbuat baik ya, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.